Press Conference Mandiri HelloFest 10 Anima Expo yang diselenggarakan pada 20 November 2014 ini menghadirkan 3 orang pembicara, yaitu Wahyu Aditya selaku Chairman HelloFest dan pendiri KDRI, Hendrianto Setiawan selaku Asisten Vice President dari Bank Mandiri yang juga turut memberikan dukungan kepada HelloFest untuk melahirkan para entrepreneur muda, dan Firman Widyasmara selaku founder dari Lanting Studio sekaligus Animation Director. Press conference dibuka oleh Ari Oktaviani selaku Festival Director HelloFest sekaligus moderator dalam acara ini. Wahyu Aditya sebagai chairman dari HelloFest yang telah berjalan pada tahun ke-10, keseluruhan event HelloFest tentunya bertujuan sebagai wadah berbagai aktivitas seru yang disukai oleh anak muda. Seluruh aktivitas HelloFest 10 Anima Expo ini diselenggarakan di Tennis Indoor dan Plaza Barat Senayan Jakarta pada 22 hingga 23 November 2014. Wahyu Aditya juga optimis event ini mampu menarik sebanyak 40.000 pengunjung ke Tennis Indoor Senayan, mengingat tingginya perhatian masyarakat industri kreatif Indonesia terhadap kegiatan yang dimulai secara swadaya sebagai acara kelulusan bagi siswa-siswi HelloMotion Academy. HelloFest memberikan jabatan HelloFest Master sebagai kehormatan bagi kreator muda yang sudah dianggap matang dalam berkarya dan telah memberi inspirasi. HelloFest juga memberikan jabatan HelloFest Master kepada Firman Widyasmara. 3 acara utama dalam HelloFest yang akan diselenggarakan nanti yaitu HelloFest Movies, Kostum Masa, dan Pasar HelloFest yang tentunya menjadi ajang transaksi langsung pengguna serta pencipta produk-produk kreatif tanah air. Menurut Wahyu Aditya, konsep HelloFest memang tidak sekedar festival penggemar budaya pop, namun ditujukan sebagai wadah bertemunya inovator, pengambilan keputusan, dan pengguna awal yang sangat berpengaruh dalam sukses tidaknya sebuah produk kreatif tersebut diterima oleh pasar. Pada masa mendatang, HelloFest berharap mampu menjadi ajang rujukan industri kreatif yang mendunia, setara dengan San Diego Comic Con di Amerika Serikat dan ajang terbesar di dunia, Comic-Con di Tokyo. Dan alhamdulillah juga mendapatkan apresiasi yang baik juga, tidak hanya di HelloFest saja di tahun itu, tapi juga